Datang dan pergi. Datang dengan penuh janji. Saatnya kita saling merangkul dan saling bekerja sama. Izinkan saya berada di barisan paling depan sebagai wakil dari kaum perempuan. Untuk mengawal dan mewujudkan mimpi kaum muda potensial yang optimis dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Rahmawati. Saya dari kelas 11 IPS 6. Di sini, saya sebagai calon kandidat Ketua OSIS tahun 2022-2023 sebagai nomor urut 2. Sebagai calon kandidat Ketua OSIS, tentunya saya sudah menyiapkan visi dan juga misi, yaitu sebagai berikut. Untuk visi saya yaitu berani bersinergi, jalin harmonisasi, wujudkan prestasi. Yang dimana sesuai dengan visinya yaitu adapun artinya. Yang dimana suatu proses ataupun suatu tujuan, kita itu harus memiliki sebuah komitmen yang baik dengan cara berkomunikasi yang baik agar terciptanya suatu tujuan atau prestasi. Untuk misinya yaitu 1. Meningkatkan budi pekerti luhur, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan ekstrakurikuler untuk menggali bidang bakat dan minat siswa. 3. Menjadikan OSIS sebagai sarana penampungan aspirasi dan inspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kawali. 4. Mengadakan program yang dapat menggali atau meningkatkan kreativitas siswa. 5. Merealisasikan program OSIS yang sebelumnya belum terrealisasi. Selain visi dan juga misi, saya memiliki program unggulan. Yang pertama, 3C, yaitu Clean Creativity in Class. Yang kedua, yaitu Metamorph 4. Dan yang ketiga, yaitu Pesta Daur Ulang, yang dimana akan dihubungkan dengan hari atau World Clean Up Day. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bersama nomor 2, Meraih Asa untuk Semansaka.